Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bandar Bibit Durian dengan saya Gesang Aprianto. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja ya. Hari ini tanggal 4 November 2024 ya. Saya akan mau spill lagi teman-teman, review untuk bibit durian rawatan asli plant perfect. Dan yang di depan saya ada bibit durian jenis Bawor dan duri hitam atau Oci. Ini untuk pecinta kaki tunggal ya, terutama kaki tunggal saya siapkan. Terkadang ada juga yang minta kaki tunggal, jadi saya siapkan juga kaki tiga juga ada. Maaf tadi salah ngomong, kaki tiga juga ada dan yang masih polybag juga ada. Ini baru dibentuk rantingnya ya, cakep-cakep banget ya, rubusnya luar biasa. Padahal ini bibit baby nih. Oke, kita spill. Dan ini bibit durian kaki tunggal. Ini batangnya besar ya, batangnya besar bisa dilihat. Ukurannya baru semeter tapi batangnya sudah sebesar ini dan rantingnya sudah memutar ke 4 penjuru arah mata angin, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Nah. Cakep-cakep ya. Hijau-hijau. Mumpung sudah musim hujan, teman-teman, mari menanam. Kesempatan terbaik itu menanam di musim hujan ya, apalagi jika kesetersediaan air belum ready, itu cukup bagus untuk musim hujan. Dan yang di sampingnya ada jenis Oci atau duri hitam. Ini Oci atau duri hitam ya, karakternya memang daunnya itu panjang-panjang ya, maksudnya rantingnya ya manglur-manglur kalau orang Jawa bilang. Dan ada juga Mas Muar. Ini Mas Muar atau D168. Kemarin ada yang tanya, Mas, untuk pengambilan ecer gimana? Kalau pengambilan ecer itu kita selalu ada trip ya, jadi bisa nitip nanti ke supir ekspedisi. Semisal sekarang ada pemberangkatan ke arah Jawa Barat via Pantura mentok ke Banten, itu bisa dititipkan dari daerah Subang, Karawang, Purwakarta hingga Banten, itu bisa dititipkan itu teman-teman. Nah, jika via selatan juga bisa, semisal pengiriman ke arah Sukabumi via Bandung, itu juga bisa nitip dari daerah Ciamis, Tasik, Garut dan lain-lain, itu bisa teman-teman. Untuk masalah harga di angka 120 sampai 150 teman-teman, tergantung jenis dan ukurannya. Terus untuk pengambilan banyak, tentunya kami nanti akan memberikan diskon dan ada juga bonus bibitnya teman-teman. Free konsultasi juga untuk bertanya-tanya masalah perawatan kebun, baik pemupukan, perawatan, penyemprotan, itu bisa teman-teman. Kita belajar bareng, nanti semisal ada masalah kita pecahkan bareng gitu. Karena berkebun itu juga ada problem teman-teman. Ya, ini contoh rimbun sekali teman-teman. Ini jenis Bawor nih, tapi ini planter bag besar. Kebetulan untuk yang jumbo-jumbo sudah habis teman-teman, nanti akan kami produksikan lagi karena kami produksi sendiri ya. Ini nanti contohnya kita besarkan hingga ukuran 90 cm, nanti kita pindah ke planter bag teman-teman. Bisa dilihat ya untuk calon-calon bibit supernya, nanti kita rawat dulu hingga rantingnya terbentuk baru kita oversaw. Oke, baik teman-teman, untuk pemesanan bisa klik link di deskripsi ya. Untuk pemesanan nanti bisa klik link di deskripsi ya teman-teman. Maaf ada telepon tadi, lupa datanya tidak dimatikan. Oke, terima kasih banyak. Salam petani dari Banyumas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.